barang-barang yang ada atas meja ni mesti kau rasa macam setup aku sangat expensive. Hai, assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Kam Aidin. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Okay guys, untuk video kali ni aku akan share dengan korang setup vlogging aku pada tahun 2021. Yang ada atas meja ni sebenarnya bukanlah aku beli one shot je semua barang ni kan. Sebab barang-barang yang ada atas meja ni mesti korang rasa macam setup aku sangat expensive. Sebenarnya aku beli barang-barang ni memang aku pun ada buat video dan aku nak guna yang best quality lah untuk aku punya klien. Dalam masa yang sama, guna aku punya kamera ni untuk vlogging lah. First kali kita akan tengok main kamera. Okay, this one A7 III. Okay, Sony A7 III. This kamera aku rasa investment yang paling berbaloi lah pada aku. Memang kamera ni sangat mahal. Kalau korang nak beli, used market dia pun masih lagi dalam RM5,500 macam tu. Tengok pada shutter count, tengok pada kegunaan lah. Kamera ni masih lagi ada value lah pada tahun 2021. Untuk spek dan kualiti daripada A7 III ni sangat-sangat terbaik lah. Sony memang dia macam the best lah mirrorless. Dia dulu yang pioneer dulu lah tentang teknologi mirrorless. So dia keluarkan A7 III ni, A7 III adalah best value lah. And then best product yang dia keluarkan sebelum yang sekarang ni lah. And then sebenarnya kamera ni tak sesuai sangat untuk vlogging. Dia punya screen dia boleh flip macam ni je, atas dengan bawah je. So dia tak ada flip ke sisi. Kalau korang nak beli kamera and then korang memang fokus untuk vlogging, carilah yang boleh flip screen ke tepi. Kalau macam ni susah sikit lah. Korang tak tahu macam mana korang dalam kamera tu and then position korang betul ke tak dalam kamera tu. Okay, untuk lens pula, before this aku guna 50mm 1.8. Tapi aku tak adalah vlogging sangat. Aku just macam letak dekat tripod and then aku record. Korang akan dapat depth sikit macam sekarang ni lah. Biasa kalau dapat depth macam ni, aku guna 50mm lah. Sama ada 50mm daripada Sony ataupun 50mm daripada Canon. Untuk vlogging, aku beli 16-35 F4 Sony ni memang terbaik untuk vlogging. Walaupun dia F4, kita vlogging biasanya kat luar and then banyak cahaya. So this one kalau korang letak 16 untuk vlogging memang akan nampak habis lah kat belakang. Luas gila, environment nampak, focusing pun laju. And then this lens memang kerjasama dia dengan Zeiss lah. Zeiss ni kalau korang tak tahu, Zeiss ni memang satu company yang buat lens terbaik kat dunia ni. Okay, so dia punya, orang panggil dia punya teknologi memang tak boleh disangkal lagi lah. So this lens cost dia kalau korang beli aftermarket ataupun used market, maybe dalam korang boleh dapat RM2,500 ataupun RM2,300. Kalau korang lucky korang akan dapat RM2,100. Kalau korang lucky lagi dapat RM2,000 tu, aku tak sure lah. Tapi RM2,100 tu pun paling lucky lah korang dapat. Biasanya harga ni dalam RM2,500 ataupun RM2,700 untuk satu lens ni. Agak mahal jugalah untuk fokus pada vlogging saja. Maybe korang dah dapat after income daripada YouTube and then korang nak upgrade korang punya gear, so this one korang boleh ambil lah untuk korang punya choice. Okay, untuk mic aku guna Rode Video Micro. So yang ni dalam kategori paling murah lah untuk brand Rode. Mic ni sebenarnya korang boleh je beli macam brand-brand terparti macam Boya ada dekat luar, Komika ada. So harga dia lebih-lebih kurang lah. This one cost dia dalam RM200.50 ataupun RM280. Kualiti untuk audio daripada sini tak adalah best sangat. Dia macam just nice lah. Tapi aku suka setup yang macam kecil sikit this one. And then aku pun tak ada lagi macam duit lebih untuk beli yang bagus sikit. And then kadang-kadang aku pakai this mic lah, wireless mic ni. Cumanya bila korang pakai wireless mic macam ni, maybe bateri dia dah habis and then korang kena charge, itu yang macam renyah sikit lah. So aku suka pakai yang macam ni lah sebenarnya. So ni adalah kabel dia. And this one Rode
video micro. Next, kita ada tripod kecil lah. Aku beli daripada Jombi. In case korang nak guna untuk cakap depan kamera and then mana-mana, korang just letak je macam ni. Dia ada yang paling kecil dan this one aku ambil yang medium. Yang ni kalau tak silap aku yang 3K punya. Jombi 3K. Okay, dia ada satu lagi yang lagi besar, Jombi 5K. Ini pun aku beli satu dalam RM250 kot, tak silap aku. Okay, this one ada orang jual RM230. Kalau korang lelaki, korang akan dapat dalam RM190 ataupun RM220. So, satu lagi. Yang ni pun biasa juga dengan aku. Sebab aku guna 7.3. Dia tak ada flip screen, so aku tak tahu kat mana aku punya position dalam kamera. So this one sangat berguna juga pada aku and then sangat murah. Okay, yang ni dia macam reflector pada screen korang. Okay, cara dia korang just letak macam ni and then korang masukkan macam ni je dekat hot shoe. Okay, kalau macam ni korang memang takkan nampak kan dekat sini kan. So bila macam ni korang akan nampak lah, dia akan pantul skrin ni ke cermin ni. So korang akan nampak position korang dekat sini, dekat cermin ni. And then dia menjimatkan lah, korang tak payahlah beli monitor untuk tengok position korang. Cuma biasalah, benda ni kan kecil, so macam tak puas lah sikit korang tengok. Mana-mana kamera yang flip screen macam ni. Okay, tak semestinya A7 III. Sebab Sony ni dia banyak flip screen. Awal-awal dia banyak flip screen yang macam ni tau. Dia tak ada flip screen kat tepi. A6000, A6 III, A65. So semuanya mostly ke atas macam ni lah. Korang boleh beli this one untuk korang vlogging. And then korang nampak lah dekat sini position korang kat mana. Sekarang aku akan set up kan macam mana set up vlogging aku tu. So this one aku akan pasang dulu and then this one biasa macam ni lah. So kita akan ambil lens and then cucuk masukkan kat sini je. Alright, and then mic ni korang boleh je nak letak tepi ni pun boleh. Sebab apa ni, projector ni dia boleh letak tiga barang. Kat atas ni boleh, slot dia ada tiga, tepi kiri kanan. So aku letak tepi ni lah, nampak macam bijak sikit, tak ada lah. And then cucuk lah dekat mic punya port. Okay, so sekarang ni kita ambil plate daripada Jombi ni. Alright, plate daripada Jombi ni. Plate pada Jombi ni dia kena screw tau. Tapi korang boleh guna coin je untuk korang fitkan dekat sini. Alright. Okay, kejap eh. Okay, plate ni memang korang kena betul-betul ketat lah. So aku guna coin untuk ketatkan screw kat bawah plate ni supaya tak jatuh lah nanti kan. Alright. And then, masuk je macam ni. So, dia dah lock. And then, korang dah boleh vlogging. See? Dah done. So, inilah setup vlogging aku. Kalau aku vlog kat luar lah. Tapi sekarang ni, PKPB tak tahulah aku. Entahlah. So, sekarang ni kita dah work from home. Dan tak boleh nak vlogging lah. So macam ni lah setup dia. Okay, in lens, mic and body camera. Okay, sebenarnya setup macam ni sangat heavy jugalah, berat jugalah pada aku. Tapi aku bukannya vlogging tegar pun. And then tak adalah aku ni sangat kan. Aku guna je apa yang aku ada. Inilah kamera yang aku ada. Okay. So, kamera ni lah aku buat kerja dan kamera ni lah juga aku buat vlogging. Kalau ikutkan aku, memang aku suka macam kamera yang light sikit. Macam Sony ZV-1 ke. Sebab dia kecil dan ringan. Dan bila kau vlogging tu kan, tak nampak sangat.
Kalau macam ni kan, besar ke dah, serius dia. Memang kadang-kadang aku nak vlogging macam ni kan, aku malu kan nak bawa kamera macam ni. Dan sebenarnya rasa macam dipandang orang lah kalau kau bukan kental lah untuk vlogging. Mostly vlogger memang hati kental juga lah untuk pegang benda macam ni kan. Besar kot dan berat. Sebenarnya ni berat tau. Dengan lens lagi, dengan body camera lagi, dengan mic lagi, sangat-sangat berat lah. Ini kalau tak salah aku dalam 3kg ke 4kg. 3kg kot this one. Macam ni lah setup aku untuk vlogging. And then kalau korang nak komen apa-apa, nak tanya apa-apa, ataupun korang nak tahu apa-apa tentang kamera vlogging ke, korang boleh je drop komen dekat bawah ni. And then aku cuba share dengan korang apa yang aku tahu. Jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. See ya, jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.